selanjutnya kita kapal akan bergerak mengelilingi kapal ini dan kembali ke Jakarta. Sadarkan kami semua bahwa kami hanyalah mampu berikhtiar. Hilap dan salah ayah bunda kami, suami istri kami bijaksana. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Kemarin sebenarnya ada yang ini. Ya, ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah kekuatan pada penyelam, tenaganya, berilah kesehatan. Semoga anakku ya Allah bisa ditemunya. Saya sebanyak-banyaknya terima kasih pada penyelam, usaha dia. Sahan meninggalkan anak istrinya dalam tugas, ya Allah, yang telah korban, saya doakan yang telah ditinggalkannya juga, ya Allah, Allahu Akbar. Amin. Ya, masa operator penerbangan Indonesia, harapan kami, ya khususnya keluarga kami yang ditinggalkan, supaya pemerintah lebih memperketat lagi pengawasan izin terbang seluruh maskapai penerbangan yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi hal-hal kecelakaan terjadi seperti yang sekarang ini. Cukup yang terakhir yang terjadi di Indonesia, jangan sampai terulang kembali. Itulah harapan kami. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan para keluarga di sebelah kiri kita pas di bawahnya kapal itu. Tolong ya Pak ya. Iya ya. Kita laksanakan SAR bersama-sama instansi terkait. Pemerintah, Basarnas dan TNI beserta instansi terkait dan pihak lain bersama-sama untuk membawa keluarga korban supaya tahu tempat jatuhnya pesawat dan sekaligus memanjatkan doa. Penyelaman, jadi di sana masih para penyelam kita masih.